Halo, selamat sore semua. Sekarang saya sedang berada di Stasiun Gambir. Kali ini saya di Stasiun Gambir nggak untuk naik kereta ya, tapi untuk tes genos. Ini pertama kalinya saya melakukan tes genos ya. Untuk tes genos sendiri ini harganya cukup murah, yaitu hanya 20.000 saja. Tapi dengan syarat harus sudah memiliki tiket atau kode booking yang sudah terbayar lunas. Tapi tidak hanya genos aja ya yang tersedia di Stasiun Gambir ini, tapi juga tetap ada rapid antigen. Harganya itu tetap Rp105.000. Ini lumayan deg-degan banget sebenarnya. Amit-amit gitu kan misal sampai hasilnya positif. Untuk di Jakarta sendiri, tes genos ini tersedia di Stasiun Gambir dan Stasiun Pasar Senen. Dibuka dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Jaka Bimo. Bapak ikut antri kan? Silakan masuk depan. Kalau enggak di sebelah Pak Emas. Ini barusan saya udah ngambil untuk sampel napasnya, tadi langsung dibagiin yang apa sih yang buat kantong udaranya. Tadi udah ngambil terus langsung dikumpulin ini nih tadi nih. Dikasih ininya. Sekarang tinggal menunggu hasil dari genosnya. Doakan teman-teman semoga hasilnya negatif ya. Ini menunggu hasil dari sampel itu sekitar 10 menitan ya, kurang lebih sekitar segitu. Lumayan deg-degan banget ini. Oke teman-teman, ini hasil untuk genosnya sudah keluar ya, dan alhamdulillah puji Tuhan hasilnya negatif ini. Tadi lumayan deg-degan jujur. Terus juga tadi dari waktu pengambilan sampel nafas sampai ke keluar hasil itu nggak terlalu lama, cuma sekitar 10 menitan. Pokoknya terima kasih yang sudah mengikuti video saya pada kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, and komen. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Dadah!